Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi dengan saya Wanto Sarwat di channel Wanto Sarwat dengan Sip Dadakan. Kali ini saya akan memberikan suatu tutorial, yaitu cara bikin teh tarik. Apa saja? Yuk kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Terima kasih. Nah, itu tadi bahan-bahannya yang kita butuhkan. Sekarang kita akan peragakan cara bikinnya. Oke, jangan lupa ya. Paham apa saja bahan-bahannya. Kali ini saya akan memberikan suatu pertunjukan, yaitu cara menarik. Oke, yuk kita berangkat. Bendera tadi, tapi teh bendera yang bubuk ya, biar nanti kentalnya mantap. Oke, kita tuang ke dalam mug. Kira-kira untuk satu gelas berisikan 350 ml. Terus kita tambahkan air nanti kita rebus. Jangan lupa tuh kompornya masih sudah menyala. Oke, sekarang kita taruh di atas kompor, tunggu sampai mendidih 3-5 menit. Setelah mendidih kita aduk sampai rata. Setelah rata, jangan lupa kita siapkan susunya, dan ini dia takarannya. Nah, bagi Anda yang ingin suka manis, ini harus lebih banyak susunya. Jadi kalau yang mau yang sedang-sedang saja, ya kita coba. Ini yang saya standar ya, standar saya jualan di warung. Nah, segitu takarannya. Nah, setelah itu lihat nih, takarannya segini ya. Tuh kan, tidak lebih tidak kurang itu. Habis itu kita siapkan. Oh ya, diaduk lagi ya sebelum nanti kita tuang. Diaduk sampai medok. Nah, ini saya siapkan mug yang tadi, yang sudah disiapkan. Karena ini tadi kotor, bekas kopi atau bekas yang lain, saya cuci bersih biar mantap. Oke, jangan lupa dimatikan kompornya jika airnya sudah mendidih. Nah, ini mugnya untuk kita coba nanti tarik. 1, 2, 1, 2. Nah, oke. Nah, ini saringannya, kita pergunakan seperti ini, atau pakai saringan yang ini, murah kok, cuman goceng. Nah, ini tadi susunya, kita taruh di atas gelas agar tidak panas. Oke, sekarang kita saring tehnya agar tidak kotor. Tapi teh kan kotor ya, coklat, agar tidak masuk bubuk yang telah direbus tadi. Nah, itu udah terisi penuh. Setelah itu baru kita aduk lagi sampai rata ya, teh dan susunya sampai merata. Nah, ini kita tuang ke dalam mug, kita siap untuk ditarik. Berangkat. Oke, sekarang saya mau tarik. Oke, berangkat. Ini slow motion nih. Yeah, setinggi-tingginya sih biar busanya makin banyak. Teh tarik itu harus berbusa ya. Kalau tidak berbusa, itu namanya teh manis atau teh susu. Nih, kita tuang dalam gelas 300 ml. Lihat, sampai penuh terus. Tuh, lihat tuh. Busanya sudah mulai ada ya. Ya, makanya nariknya harus paling tinggi setinggi mungkin agar busanya itu semakin bagus. Lihat, busanya sudah mulai terlihat. Nah, ya kan, busanya, lihat tuh. Nah, ya kan, sudah banyak. Mantap.
Oke, kita sajikan kalau itu yang panas. Sekarang kita sajikan yang dingin ya. Nah, ini sudah dibantu dengan batu es. Jadi tehnya itu mungkin ada sisa. Nah, sisanya lihat tuh. Tuh, seberapa sisanya? Ah, tapi ingat ya, tadi ya harus berusaha ya. Jadi ada khasnya kalau teh kali itu. Tuh, usahanya lihat tuh. Sampai mucung. Oke, mantap. Kita sajikan buat customer. Sekarang ini di warung, jadi saya sajikan buat customer saya. Bagaimana? Oke kan? Oke. Nah, ini sisanya pasti enak. Kalau mobil bartender ya begini, ada sisanya kita blek 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 aja langsung, ya enggak, gratis. Nah, saya mau minum. Mantap. Really, I ain't caring. If there's my business, no way that I'm sharing. I'm in the trap and I've been running errands. And she my baby, but I ain't a parent. I'm in the trap because I know what I'm wearing. Try to trick on me, nigga, why you caring? Taking just a... aja lah. Waduh. Habis sampai tetes terakhir. Wuih, mas, ingat. Mantap, coy. Ih, mas kurang. Nah, itu tadi cara bikin teh tarik, yaitu minuman yang sangat khas dari suatu provinsi kita, yaitu Aceh, Sumatera Utara, bahkan sampai tetangga kita Malaysia. Ini begitulah caranya. Mau disajikan dingin, disajikan panas, ya, selera dengan selera Anda sendiri. Oke, kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Sip, dadah. Nasi goreng saya sudah matang. Belum? Ya, sip. Mau masak beli? Masak.